Kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah dari kegiatan BIN didukung oleh pemerintah daerah tempat, kemudian dari TNI Polri bersama unsur masyarakat. Nah, pada hari ini kita melaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Tangerang dengan jumlah target pada hari ini minimal 1.000 siswa, ya 1.000 pelajar yang akan divaksin dan sudah dilaksanakan mulai tadi pagi jam 8, diperkirakan sampai selesai jam 5 sore pada hari ini. Dengan tenaga nakes yang ada dari berbagai unsur, ya dari kesehatan kepolisian, Polres Tangerang Kota, dari Korem 052, dari pemerintah Kota Tangerang.